misalkan maintenance tentang instalasi listrik. Nah, di sini itu saya akan mempraktekkan loto. Itu maksudnya apa? Karena itu pengerjaan lebih dari satu orang. Itu namanya Loto Group. Perkenalkan, nama saya Irena Christine Suryono dari jurusan K3 Umum. Perkenalkan, nama saya Vivin Pakardesi, jurusan K3 Umum. Ini kami mengikuti pelatihan sudah 3 hari. Mengamati tentang kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Dan Loto Group dan loto perorangan. Saya dapatkan ilmu baru, yaitu mengenai bagaimana sih seorang safety itu melihat kondisi dan tindakan seseorang yang tidak aman, dan bagaimana sih kita meminimalisir untuk mencegahnya terjadinya bahaya. Saya dapatkan bagaimana menjadi seorang safety untuk memantau kondisi atau pekerjaan yang sedang dikerjakan agar tidak terjadinya bahaya dalam pekerjaan.